Halo guys, balik lagi bersama gue Lenwa di video Growtopia. Dan guys, di video hari ini kita akan mereview item of the month terbaru guys buat September ini guys ya. Jadi di video kali ini gue udah ada item of the month-nya, tinggal kita review guys ya. Dan gue bakalan nge-review juga barang-barang terbaru yang ada di update Growtopia guys ya. Jadi kalian stay tune aja, langsung kita mulai videonya guys. Seperti biasa guys, sebelum kita mulai jangan lupa guys, yang kalau kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe, dan kalau kalian yang baru mau nonton jangan lupa juga like videonya guys, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian guys ya. Oke, jadi seperti yang kalian lihat di inventory gua ada 69 diamond locks, 13 sword locks, dan ini ada barang-barang yang nanti gua mau restock ke vending mesin gua guys, dan ada 54 safety block. Jadi di video kali ini gua bakalan tunjukin barang terbaru, yaitu ini guys ya, Sorcerer's Tunic of Mystery. Jadi kemarin gua mau tebaknya itu Either Wings ya guys ya, rupanya bukan Either Wings guys ya. Ya maklum lah guys ya, kok soalnya gua kemarin tebak-tebaknya kan ada moderator guys ya, tapi sekarang gua nebaknya itu sendirian guys ya, jadi gak tanpa ada bantuan moderator guys, jadi salahnya itu ya maklumin gua guys ya. Jadi ini Sorcerer's Tunic of Mystery, gua pakai aja bentar nih, gua nge-lag guys ya. Waduh, ini server Growtopia ini ya, mau gua mamam ini. Jadi ini kalau kalian mau beli, kalian bisa beli di store guys dengan harga seharga 200.000. Dan kalau kalian lihat ini, Sorcerer's Tunic of Mystery capable of reflecting the true colors of the world around it. This rare tunic is made of captured starlight and either. Nah itu guys, ada nama gua guys ya, either guys. Kemarin gua bilangnya either guys, rupanya gua itu salah guys. Rupanya ini kumpulan dari either guys ya. Jadi ini tunik guys ya. If you think knitting with thread is hard, just try doing it with moonbeams and magic. The result is worth it though. As these clothes won't just make you look amazing, you'll be able to channel their inherent power into blast of cosmic energy. Jadi katanya itu kita bisa mengeluarkan energi yang bagus dengan baju ini guys ya. Jadi nah, kalau kalian lihat bajunya itu berubah-berubah warna guys, tiap kali gua jalan-jalan gitu dia berubah warna guys ya. Oh, I see. Oke. Jadi kita bakal mulai reviewnya guys ya. Kita bakal mulai. Dan kemarin pas gua review item of the month yang kemarin, katanya itu bang lepesin set abang kalau mau review barang terbaru. Jadi ini gua telanjang dulu ya guys ya. Nah ini guys ya. Jadi kalau kalian lihat di sini itu dia bakalan seperti gini ya guys ya. Seperti gini ini bajunya kalau kalian lihat. Nah ini kalau misal gua attack dia, gua punch itu dia ada efek-efeknya seperti gini guys. Nah, kalau gua berdiri di sini kenapa warnanya warna hijau guys ya? Nah, kalau kalian tebak dulu, gua kasih kalian 3 detik. Kenapa kalau dia misalnya di sini dia hijau, dia kalau di sini dia coklat. Nah, gua kasih kalian 3 detik untuk komen di bawah. Gua kasih 5 detik lah guys ya untuk komen di bawah kenapa bisa terjadi begitu. Nah, kalau kalian udah pikirkan, cepet guys pause videonya, pause dulu terus kalian komen guys ya di bawah guys, terus kalian lanjutin videonya. Oke, ini gua kasih jawabannya guys ya. Ingat guys ya, pause dulu, komen, baru lanjut nonton guys. Jadi guys ya, waduh, gua keambil dirt sheet pula ini guys ya. Oke. Jadi kalau kalian lihat nah ini ya guys. Kenapa dia kalau di sini dia kuning bisa coklat, kuning, coklat, kuning, coklat, dan ini coklat, dan di sini hijau guys ya. Karena itu dia itu menggunakan elemen guys ya. Bentar, kalau kita lihat info, ini ada elemen guys ya. Kalau small lock itu elemennya itu air ya. Itu air atau apa sih? Nah, kalau kita di sini dia bakalan jadi berubah guys ya. Kita coba lihat yang lain guys ya. Kalau misalnya huge lock dia juga air. Kita lihat yang barang yang lain dulu ya, yang lebih oke dulu. Kita lihat, kita coba test dirt lah ya. Kita test dirt, kita lihat dulu elemen dirt itu apa ya guys ya. Elemen dirt itu ini ya guys ya, daun ya guys ya. Mungkin kalau daun itu hijau ya guys. Nah, kalau kalian lihat dia daun itu, pokoknya satu-satu elemen itu berbeda guys ya. Satu-satu elemen itu kalau dia injek itu dia bakalan keluar efek yang warna-warni guys. Kalau misalnya di sini dia bakalan keluar efek yang seperti es ya guys ya. Kalau di sini dia bakalan keluar efek seperti es juga, tapi warnanya itu seperti coklat guys ya. Oke, kita coba taruh ATM di sini. Nah, kalau kita ATM dia bakalan warna apa? Nah, kita coba lihat ya, bentar. Ini kok
nggak bisa nih. Oh, nggak bisa guys, soalnya ada small lock di sini guys ya. Ini gua ambil dulu ATM-nya. Gua mau coba lagi. Coba kita tes satu headge ya guys ya. Kita lihat headge itu apa. Headge itu juga ini ya guys ya. Oke. Oh, nah. Kalian lihat dulu warnanya guys ya. Berubah guys ya. Warnanya itu berubah jadi warna hijau guys ya. Nah, gua troll dulu. Nah, warnanya itu berubah jadi warna hijau. Kalau coba kita taruh sidewall. Sidewall ini elemennya juga ini guys ya. Oke, bentar coba kita lihat yang lain guys ya. Ngocot taruh street. Astaga, kenapa semua barang gua elemennya elemen daun guys ya. Emang nggak ada elemen lain apa? Oke, kita coba ke world kita ya guys ya. Kita akan melihat elemen apa yang ada di world kita guys ya. Nah, ini kita bakalan lihat guys kalau gua bisa masuk ke world gua tanpa disconnect. Oke, nah ini guys ya. Nah, ini kalau gua berdiri di sini dia tetap putih. Kalau di sini dia tetap putih karena nah, kalau di sini di ininya guys ya, di platform yang hover platform ini dia bakalan warna seperti abu-abu guys ya, dan ada keluar warna SSE, ada keluar cahaya-cahaya S gitu, kayak aura gitu guys ya. Yang menurut gua mantap betul guys ya, mantul guys ya, mantap betul. coba kita berdiri di tempat yang lain. Nah, di sini gua berdirinya di Snowy Rock guys ya. Mungkin kalian bisa eksperimen, kalian bisa berdiri di blok yang lain untuk menciptakan warna yang lain. Kalian bisa komen di bawah ya guys ya. Dan juga menurut gua ini barangnya agak ada efek lain ya selain nah dia kalau pukul dia itu seperti gini. Nah, dia cuman misal kalau berubah warna, attack-nya itu juga berubah warna guys ya. Nah, kalau kalian di sini bentar gua cek dulu di tempat yang lain mungkin nah itu di sini ah bentar ya guys ya. Blok gua itu semuanya sama soalnya guys ya. Nah, coba kita tes di display block itu. Oh, di display block itu warnanya bakalan jadi biru-biruan guys ya. Nah, itu dia kalau keluar itu dia pukulnya seperti gini guys ya. Dia bakalan keluar efek-efek birunya seperti gitu guys ya. Jadi kalau kalian bisa coba kombinasi, bentar gua coba pakai set gua dulu guys ya biar lebih oke guys ya. Bentar nih, ini sama ini ya guys ya. Bentar. Oke, kayaknya ini udah lengkap set gua guys. Nah, kalau kalian pakai set gua, kita berdiri di safety. Nah, safety itu nah, mantap betul guys ya. Lihat. Dia bakalan keluar efek-efek seperti gini guys ya. Huy, gila coy. Mantap kali guys ya. Dia bakalan berubah warna guys tiap kali. Tiap kali dia ke tempat-tempat yang lain tuh dia bakalan berubah warna guys. Jadi menurut gua ini apakah worth it atau enggak? Jadi menurut gua ini memang barang yang oke dan barang update yang bagus ya guys ya di item of the month kali ini guys ya. Tapi menurut gua ini belum cukup guys ya. Gua lebih mementingkan barang, gua lebih kepengen itu barang yang seperti Mac Plan ya guys ya, yang lebih berguna guys ya. Jadi mungkin kalian bisa komen di bawah menurut kalian gimana tentang barang ini dan update kali ini guys ya. Barang-barang update yang lain kalau kalian tanya gua itu kita bakalan cek ke news daily guys ya. Soalnya gua bakalan buat videonya in the next episode guys ya. Soalnya ada barang terbaru yang ingin mau gua tunjukin. Jadi kalian stay tune aja guys ya. Bentar nih barang terbarunya, bentar ya, mana dia. Ini update yang lama guys ya. Coba kita lihat update yang baru. Apakah dia nggak update barang terbaru news daily guys ya. Kita bisa. Iya guys, kayaknya dia nggak update barang terbaru buat hari ini guys ya. Bentar nih. Open ini new Agustus. Ini Agustus. Nah, ini Exquisite Gauntlet of Elements guys. Ini barang Thanos terbaru guys ya. Jadi ini gua mau tunjukin lagi in the next episode. Ini Squirrel King udah ada kayak kemarin. Jadi barang terbarunya yaitu Exquisite Gauntlet of Elements. Nanti gua bakalan tunjukin guys. Jadi itu aja buat video kali ini. I hope you guys enjoy this video. Kalau kalian suka video seperti ini guys, world gua full. Jangan lupa guys, kalian bisa like videonya, kalian juga bisa subscribe dan tekan notifikasi bellnya guys. By the way, gua punya channel kedua guys ya. Soalnya ya untuk jaga-jaga aja. Kalau kalian mau bantu gua dengan subscribe ke channel kedua ya, kalian bisa cek linknya di deskripsi guys ya. Jadi itu aja buat video kali ini. I hope you guys enjoy this video. Jangan lupa guys, like videonya, share ke teman-teman kalian, and I'll see you guys in the next video.